Direktur Utama PT PLN, tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragi selaku anggota DPR RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budi Koco terkait kesempatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Poin berikutnya, tersangka SEB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP, junto pasal 64 ayat ke 1 KUHP.